warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Arum Official YouTuber Pelosok, guys. Nih guys, kita hari ini acaranya mau manen buah sawit. Kita disuruh sama Kak Jody suruh manenkan buah dia di kaping dia, kebun dia ya guys ya. Kalau kita nggak punya kebun sawit, jadi kita berhubung di kesempatan disuruh orang, jadi kita acaranya manen. Ini guys, kita udah sampai di tempat mau manen. Abang udah mulai persiapan apa namanya tuh, narik-narik si egrek. Nggak lupa juga bersama si unyu-unyu ini, dia udah sibuk guys. Tuh naik keranjang guys, kami tadi bertiga kayak gini naik ke keranjang. Terus di sebelah sini aku naik di sini, abang di depan. Nah itu di belakang kita ada river, itu sungai guys, rawa di pelosok. Yaudah yuk langsung aja kita lihat si abang mulai manen. Ini dia kegiatan YouTuber pelosok di pelosok belusukan. Nah ini dia guys, si abang kita lagi manen. Tuh gini guys cara manen sawit tinggi tuh pakai egrek. Awas deh, apa pak mau manen dulu dan buahnya biar jatuh dulu. Nah nyangkut tuh. Begini nih caranya orang pelosok kerja guys. Mayoritas pekerjaan di pelosok tuh ya kayak gini, berondol. Nah kalau mau tahu guys, mana dek namanya berondolan dek, tunjukin sama pemirsa kawan YouTuber Slopper. Ini nah guys yang namanya berondolan tuh ya guys ya, kalian harus tahu tuh gini. Ini dia namanya berondolan buah sawit yang udah rontok-rontok tuh. Berondolannya banyak guys, mau kita pungutin dulu. Lanjut kita ngambil dulu berondolannya ya. Ya begini guys, cara orang berondol itu guys. Ini pekerjaan mayoritas orang di desa kami. Selain motor, yang berondol ini juga dia. Kayak gini caranya. Ini enak guys, kita dikasih kepercayaan suruh manenkan lahannya kan, kita bisa ambil berondolannya. Nah kalau orang-orang itu biasanya mereka nggak punya kebun kan, sama lah ya kayak aku nggak punya kebun juga, tapi mereka nyari-nyari gitu. Kebanyakan udah capek-capek jauh-jauh mereka nyari, kadang nggak dapet. Karena apa, mau diambil sendiri berondolannya sama yang ada pohon sawit. Ya rezeki-rezekian sih ya, keberuntungan gitu ya tuh. Kayak ginilah hidup di pelosok itu guys, ekstrim, penuh tantangan. Tapi ya menurut aku lebih enak sih, karena peluang kerja di pelosok itu lebih besar masih. Yang penting kita bisa menyesuaikan diri aja. Agak mudah ya namanya pelosok, ada susahnya banyak juga, ada susahnya ada enaknya juga. Kalian kan udah kenal pelosok aku ya kan guys, kayak gini nanti bakal aku kenalin semua jenis pekerjaan yang ada di pelosok itu kayak mana. Nih kalau orang kota mana mau kayak gini nih, ini kotor kan, di tangannya kotor, belum gatel ulet, belum apalagi ya. Ini sawit nih durinya nih kan tajam, ini duri sawitnya nih kalau itu tuh ketusuk di tangan itu sampai bengkak. Nah ya aku kasih tahu guys, ini duri sawit ini kalau kita kerja manen nggak kesengaja ketusuk ini, nah kita bisa obatin dengan menggunakan minyak sawitnya ini ya guys ya. Kayak gini langsung kita kosokkan aja ke yang kena duri itu.
gitu biar nggak terlalu sakit gitu dan nggak terlalu bengkak. Ini udah mendung loh guys di sini tuh. Kayaknya bentar lagi hujan, bakal hujan-hujanan, bisa jadi main hujan-hujan sambil manen ini. Di kebun tuh gak enak guys, gatel, banyak rumput, banyak semut, banyak ular, ulat bulu. Aku aja tadi digigit tawon, si abang juga tadi digigit tawon guys. Nah kayak ini nih sarang semut guys. Oh, kita ambil, dia tuh lagi makan brondolannya kayak gini kan, dia lagi makan brondolannya. Nah kalau kita kesenggol kayak gitu, semutnya tuh pada keluar semua tuh, perhatiin ada semutnya tuh kan. Nah itu gigit guys. Ini beginilah pekerjaan orang di desa, susah senangnya ada ya, lakoni aja lah ya. Kita terus mau kemana lagi kalau nggak hidup di desa kayak gini, melosok kayak gini, mau kemana juga ya. Ya kayak tadi nggak laku, kalau dijual itu bakal dipotok-potok di aku mau lanjut manen lagi guys, yang tadi yang udah mengondol itu ya guys. Ayo terus, itu bang kosong kerjaannya gini tuh sekarang. Ternyata susah juga guys, walaupun masih kecil pokoknya. Apalagi tadi si abang manen yang tinggi itu gak kebayang aku guys. Masih sakit nggak kakinya? Nggak. Ayo,
jauh deh. Ini sawitnya kurang terurus, jadi manennya susah guys. Rupanya aja banyak banget. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak paha? Ke bawah, minum ke bawah. Hah? Ya sini. Salah pula biar rambut buang. Rupanya ini tidak bisa. Jadi pelosok itu susah. Manen mau jatuhin buah satu gitu aja, susahnya minta ampun nih. Tengok, si Abi susah kan guys. Ini namanya mamen guys. Nah, ya akhirnya jatuh juga. Duh, masih nyangsang. Gimana nyangsang nih? Ada awas adek. Ada awas buahnya mau jatuh. Susah guys, hidup di pelosok itu keras. Tapi kayaknya lebih keras di kota ya guys, karena peluang pekerjaan juga masih agak susah. Wah, tinggi ya, Bi. Tinggi, Bi. Tinggi. Pasang lagi ya pipanya. Tengah deh, view Abi bagus. Kencang-kencang pasangnya tuh. Habis lepah batang wong. Nyepet gua itu tuh. Ya macam kalau bi. Nah, kuat lagi tenaga kamu tuh. Nah. Cuma itu tuh mana? Nah, Rim, tarik baik kalau. Patah lagi reknya terganti aja orang. Buahnya ngelinding ke kita. Guys, kalau kalian mau pada tahu yang namanya buah sawit ya guys. Ini buah sawit pelosok nih, belum terlalu gede. Pohonnya masih sedang, masih tanggung, jadi buahnya segini. Nah, nanti yang jatuh, yang merotol-merotol itu dinamain berondolan yang tadi aku pungutin itu guys. Nah itu dia guys, si Abi baru aja udah selesai manen bayang di atas sana. Lagi benerin pelepahnya.
Kami cuman bisa nemenin aja guys, nggak bisa bantuin manen, nggak ngerti caranya. Si adik kemana? Sekarang harganya berapa?
kok cuma 2.000, udah nyampe 2.000. 2.000 ya? Paling mahal lah 2.000 sekarang udah turun berondolan. Nak, nak banyak nak ya nak, kemana nak? Kemana nak? Nah, nak sini nak, mau banting cepat. Ayo cepat. Bapak nak mau itu angkut buah itu buat sini. Iya. Ya. Ini bah yang diangkut pungutin, pungutin lah nak, berondolannya nyembur nah, cepat. Iya, bersih itulah berarti. Banyak. Berarti di situ sarang tawonnya. Aku juga digigit di situ tadi. Banyak ya. Ya udah cepet pungut nak, banyak tawon nak. Tengok bapak digigit tawon. Udah pungut cang. Kamu tuh mau pungut gak? Mau pungut semua habis nanti. Mana? Mana? Mana batang para? Oh iya. Ay banyak. Ayo bi cepet bi, bahaya itu bi. Udah kok jangan membuat suara. Bapak kalau kesusuan awas sis. Udah jangan ke situ. Habis tertawon. Kotor tangannya, nak cuci dulu. Kenapa kamu merau? Kayak gitu ya Raup ya. Wow, pinternya. Dah. Dah le Raup, yuk. Enggak bisa lah di sini berenang sayangku.
Ya udah guys, aku rasa cukup banget dah detail perjalanan kita manen sawit hari ini. Jangan lupa bantu dukung channelnya Wong Ploso ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share ya guys. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendukung channelnya Arum Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.